Shalom Victorious People, jumpa kembali dalam program Semangat Pagi. Saya akan bagikan satu topik bagi kita dalam program Semangat Pagi. Kiranya topik ini bisa menyemangati, menguatkan Anda dalam menjalani hari Anda hari ini. Saya akan bagikan topik yang berjudul Kiat Mengatasi Stres. Kiat mengatasi stres, ya. Setiap orang pernah alami stres. Stres bisa terjadi pada siapa saja. Seorang pelajar bisa mengalami stres. Kita harus belajar menghadapi ujian semester. Orang yang bekerja bisa mengalami stres dengan tumpukan pekerjaan. Seorang pebisnis bisa mengalami stres karena kuatnya tekanan kompetisi. Semua orang, semua level, semua umur, semua tingkatan pernah alami yang namanya stres. Dan pagi ini, hari ini saya akan bagikan beberapa tips bagaimana mengatasi stres. Kiranya tips-tips yang akan saya bagikan boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Tips yang pertama adalah kita harus fokus kepada Tuhan. Tidak boleh fokus pada masalah. Saya ulangi, kita harus fokus pada Tuhan. Jangan fokus pada masalah. Ketika seseorang terlalu fokus pada masalah, lupa pada kuasa Tuhan, maka masalah itu akan menenggelamkan hidupnya. Dan pada akhirnya membuat dia mengalami stres. Bahkan yang lebih berat bisa depresi. Oleh karenanya saudara, kita harus bijak. Bijak apa? Bijak melihat bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang mampu. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Dan dia mampu untuk menolong anak-anaknya. Amin. Karenanya tips ini saudara mesti renungkan baik-baik. Jangan fokus pada masalah. Fokuslah pada Tuhan. Masalah itu akan selalu ada. Dan kalau kita terlalu fokus pada masalah, perhatikan ada banyak orang yang akhirnya hidupnya dikuasai ketakutan. Yang hidupnya dikuasai kekhawatiran, yang hidupnya dikuasai kecemasan, dan pada akhirnya itu mempengaruhi kehidupannya. Banyak orang usianya baru 20 tahun, tapi wajahnya 35. Banyak orang usia baru 30, wajahnya 40. Banyak orang usia baru 40, wajahnya 60. Kenapa saudara? Karena terlalu dikuasai stres, beban hidup, akibatnya susah senyum. Susah bisa menikmati hidup. Ditekuk terus mukanya. Ya lama-lama jadi cepat tua, saudara-saudara. Padahal apakah masalah itu menambah hidup kita? Tidak akan bisa. Tapi saudara sebaliknya harus berfokus pada Tuhan. Coba saudara ingat peristiwa Musa ketika memimpin bangsa Israel. Secara manusiawi, ketika berada di tepi laut, bisa stres nggak? Bisa. Bagaimana ini? Coba kita andaikan kita Musa. Aduh Tuhan, bagaimana ini? Umatmu segini banyak Tuhan. Ratusan ribu. Fir'aun dan tentara mengejar di depan laut. Secara manusiawi, bisa nggak Musa stres? Bisa. Apakah Musa khawatir? Saya yakin ada rasa khawatir, karena dia manusia, bukan robot. Tapi Musa, perhatikan. Musa memilih berfokus pada Tuhan, bukan pada air laut. Bukan pada masalah yang ada di depan. Dia mengangkat tangan kepada Tuhan. Tuhan, hambamu menyerahkan dalam tanganmu. Engkau yang mampu. Perhatikan. Musa tidak memilih untuk fokus pada masalah. Pada air laut yang begitu menderu-deru. Tapi Musa look
melihat ke atas, memandang Tuhan, dan dia percaya Tuhanlah pertolongan dalam hidupnya. Dan Tuhan kemudian turun tangan. Ketika Musa mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Ketika saudara memilih untuk tidak fokus pada masalahmu, pada ketakutanmu, pada beban-beban hidupmu, tapi engkau memilih untuk mengangkat tangan kepada Tuhan, berserah, memohon kuasa, mujizat, dan pertolongannya, maka saya yakin Tuhan yang tidak pernah berubah itu, Yesus Kristus tetap sama, kata Alkitab, dahulu hari ini sampai selama-lamanya. Tetap sama apanya? Kasihnya tetap sama, kuasanya tetap sama, kemuliaannya, kedahsyatannya tetap sama, belas kasihannya tetap sama. Ketika kita mengangkat tangan kita, maka Tuhan akan menurunkan tangannya atas saudara. Dalam kasus Musa, dia buat mujizat, dia belah air. Saya tidak tahu masalah saudara, apa yang membuat saudara cemas, bahkan stres. Tapi yakinlah, ketika saudara berseru kepada Tuhan, ketika saudara memilih untuk tidak fokus pada masalah, tetapi memilih untuk fokus kepada Tuhan Yesus yang powerful, maka dia pasti buka jalan dalam hidup saudara. Kuasanya, mujizatnya, pertolongannya akan dinyatakan buat saudara. Alkitab mengingatkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita lihat, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ingat, Allah menyediakan. Karena itu jangan takut, jangan cemas, apalagi dikuasai stres. Itu akan menghancurkan iman saudara, membuat saudara gak percaya lagi pada kuasa Tuhan. Tapi pilihlah untuk fokus memandang Allah. Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pagi ini, datang kepada Dia. Serahkan apa yang membuat saudara letih, lesu, berbeban berat. Serahkan pada Tuhan. Dan nyatakan, buktikan dalam hidupmu betapa Allah akan membuka jalan dalam hidupmu. Betapa Dia akan buat mujizat bagi engkau. Sehingga engkau akan berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya renungan singkat pagi hari ini boleh memberkati setiap kita, membekali kita dalam mengawali melangkah hari-hari kita, melangkah jam-jam kita ke depan. Ingat, jangan fokus pada masalah, fokus pada Tuhan. Saya akan berdoa buat kita. Terima kasih Bapa untuk renungan firman-Mu. Hamba berdoa Engkau berkati setiap pemirsa. Biarlah hari ini mereka boleh dapat kekuatan yang baru untuk melangkah fokus pada Tuhan dan terbebas dari beban berat, dari stres, dan boleh melihat kuasa dan mujizat-Mu dinyatakan dalam hidup umat-Mu. Berkati umat-Mu Tuhan, pelihara mereka luar biasa. Dalam nama Yesus. Victorious people, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.